kok. Tumben amat sih nih kita ke rumahnya langsung. Ya iya dong, ini kan hari spesial, tapi sebelum itu kok, karena aku udah pakai baju badut, toko enggak? Nah, ini dong, enggak adil dong kalau kok enggak pakai baju juga. Nih, kita udah siapin kostum buat toko spesial ya. Wow. Mumpung lagi ulang tahun nih manis, kita kerjain komensi yuk. Ini ngapain sih, gue tumben banget pakai-pakai begini, apa sih? Kok biasa gitu? Maaf ya, Oke, komensi udah ganti baju, karena sekarang udah sama. Oke, kita gak usah tunggu lama-lama lagi, kita sekarang cari narasumbernya ada di sana. Ayo kok. Kan biasanya lu yang pakai tau gini mah dengan boyen ini boyen. Jangan ya, boyen enggak ya, lucu deh. Awalnya doang. Hari ini spesial, Put. Duh, susah banget nih manis. Pakai baju semua begini, gede banget lagi. Mana susah jalannya? Gua, depan rumah gua, dalam rumah gua. Gua juga disiksa. Ulang tahun gua, tapi mana ngapain ini begini-begini? Ah, kan cuma sebentar doang, setahun sekali. Ulang tahun gak ada happy-happy-nya. Happy dong. Gak ada hura-hura, gak ada hura-hura. Ah, ngomel nih gua masuk satu episode nih. Aduh, ini kita di mana sih Nyai? Perasaan dari tadi jauh banget, gak nyampe-nyampe. Nikmatin aja Kak Bensu, ini kan spesial hood Kak Bensu, jadi gak boleh nolak ya. Pada riset apa enggak sih, hey, kreatif? Ini jauh loh. Iya maksudnya gue jalannya mesti pas deket-deket doang, ini udah jalannya jauh gak nyampe-nyampe. Baik, dimana sih narasumbernya, baik? Lu pikir badannya enteng? Berat? Jangan banyak ngeluh, ini ulang tahun, jangan banyak ngeluh. Hei. Tuh. Tuh kan ada air. Susah gesernya. Nah, itu. Jalan kan sempit. Lu kasih gue segede gini ya, sabar. Itu pas kok, itu bajunya. Nah, kok tahu gak nasib kita itu namanya Aan. Aan ini adalah seorang pemulung. Ulang tahun ini sama gue? Iyalah. Kita gak akan cari dalam sumber yang sama. Cepet dong jalannya! Nah, kok. Tuh narasumbernya tuh.